Kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita khususnya hari ini. Allah masih hidupkan kita. Allah masih berikan kepada kita peluang untuk melihat keindahan alam yang bukan semua orang dapat peluang ni. Bukan semua orang mampu sampai ke Langkawi, ke tempat yang seindah ini yang Allah ciptakan. Saya dah beberapa kali juga sampai ke Langkawi. Tapi saya tak pernah pergi tadi dekat pulau-pulau tu tadi. Dan bila saya tengok, saya kata, dulu kita tak tengok cantik macam ni. Kita tak nampak, kita tak tahu ada pantai yang seindah ni. Tepi yang kita makan tadi. Meneroka alam ni sebenarnya tidak ada penghujungnya. Bahkan mungkin orang Langkawi sendiri tak habis pusing lagi Langkawi. Wallahualam. Sangat indah ciptaan Allah. Sepatutnya menambahkan lagi rasa syukur dan menambahkan lagi rasa kagum kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi marilah kita memuji Allah dengan hati yang khusyuk sebagai tanda kita berterima kasih kepada Allah. Allah pilih kita untuk berada dalam satu trip jaulah ilmu, trip mahabbah. Dan saya percaya ramai yang rasa gembira kalau kita pergi Mekah Madinah, kita akan jumpa juga, kita akan bersama dengan rakan sebilik, lepas tu ada banyaklah kenangan. Tapi ini ibarat kita bermusafir. Musafir kerana Allah. Sebab itu saya dapati beberapa orang tadi, Ustazah, ada hikmahnya kami jadi rakan sebilik. Kami ada cerita yang sama, kami saling berkongsi kekuatan. Ini mafhum ya, berkasih sayang ataupun untuk kamu mengenali seseorang, kamu akan benar-benar bila kamu musafir. Kadang kalau kita kawan-kawan yang jumpa masa minum-minum, makan-makan lain. Tapi musafir ni kita akan comok bersama, kan? Susah payah bersama, naik tangga lelah bersama. Program Kemara Ilmu yang bukan hanya menekankan tentang pengisian rohani tapi juga kemara alam yang membuatkan kita rasa lebih enjoy. Benda tu lebih terasa di hati. So instead of kita biasanya kita dengar kuliah dalaman kan, so this time kita keluar, kita tengok alam, kita belajar tentang sesuatu benda dan relatekan balik dengan apa yang Ustazah ajar selama ni. Satu perjalanan bukan saja melihat alam tetapi kami diingatkan dengan pengisian-pengisian yang sangat mendidik hati, tarbiyah pada diri. Alhamdulillah setiap perjalanan Ustazah turut sama bersama kami. Sangat terisi, bukan sahaja sekadar suka-suka tapi Ustazah mendidik kami membina satu ukhuwah dakwah yang sangat memberi kesan pada hati. Sangat. Saya dapat pergi jalan-jalan, saya dapat beli coklat, saya healing, macam-macam lah. Lepas tu dia punya pengurusan pun semua okey je. Dia punya hotel, dia punya makan-makan, dia punya tour guide pun best gila. Lepas tu ada tazkirah Ustazah pun santai-santai je. Alhamdulillah dia punya planning pun alhamdulillah dapat memenuhi cita rasa semua peserta ya. Jadi semua dapat happy lah. Terima kasih sebab bagi kita orang peluang untuk join Kembara Ilmu ni. Banyak ilmu yang dapat kita, insya-Allah kita dapat manfaatkan lah lepas ni. Banyak pengalaman dan berjumpa dengan sahabat-sahabat yang sangat-sangat luar biasa yang mempunyai pengalaman, kisah-kisah yang bukan satu kebetulan sebenarnya, sudah diatur oleh Allah Subhanahu Taala. Semestinya berpuas hati dengan servis yang sangat-sangat baik daripada seluruh tim. Layanan sangat-sangat best. Kembara Ilmu bersama Ustazah Asma ini boleh diteruskan lagi dan mungkin diluaskan lagi ke tempat-tempat yang bersejarah, mungkin sejarah-sejarah Islam kan, yang terbaik yang ada di dunia ini, insyaAllah. Kembara Ilmu UAH terbaik.